Halo guys, balik lagi channel gue Krisu, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi ke Super Junior guys. Ini requestan dari para elf nih guys, nih kata harus dengar. Karena gue favoritnya kan emang biasanya kan ke arah Choi Siwon nih guys. Ini dikasih lagunya Nobody But You nih guys. Gue pengen tahu, penasaran sama suaranya Siwon tuh seperti apa. Dia bisa blend gak sih sama lagu yang dibuat buat dia itu. Ini judulnya sih Nobody But You nih ya, cinta-cintaan lah guys. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini gue jujur gue udah buka, gue udah penasaran banget ini guys sama lagunya seperti apa guys. Kita bentuknya, kita langsung aja guys, ceplok. Oke. Gila ya, instrumen kalau udah di take enak guys, itu nambah mood banget buat denger awalnya guys. Ya, kalian first impression tuh biasanya 5 detik pertama buat lagu guys. Oke. Gitar akustik ya. Suara Siwon tuh suara-suara baper juga guys ya. Oke. Okay. Ini bikin space-nya juga bagus banget guys. Ini pakai reverb-nya juga madetin banget semua ini ya, stereo-nya, image-nya. Asik sih. Oke. Okay. Asik sih suaranya, seru guys. Oh nice, oke. Okay. Jadi kayak ada overtone gitu ya guys ya, gitarnya tang di atas gitu. Tang tuh. Kayak harmonik gitu. Oh bukan yang. Oh sorry, pakai swell. Gue pikir pakai harmonik guys, ternyata swell gitar kayak poet main volume gitu ya. Woi. Wow. Serius, gue gak nyangka. Gue pikir bakal lagunya tuh yang benar-benar akustik kandung sampai habis guys. Ternyata dimasukin beat di ref ya, asumsi gue ya guys ya. Oh nice. Ah asik. Oh sorry, gue baru baca nih guys. Ini ternyata original soundtrack guys ya. Work later, drink now. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh cocok sih guys, scene-scene itu yang warnanya lebih yang apa soft gitu ya, ini bagus banget guys. Nice. Suaranya sih suara-suara original soundtrack sih guys. Eh. Oh manis banget. Manis banget. Vibe-nya tuh vibe ini British ya, Coldplay gitu guys ya. Oh nice, bagus sih. Wow, suaranya enak sih. Enak guys. Oke, okay, nice Siwon. Ini rada nge country lama-lama guys sih. Vibe-nya gue denger tuh pertama-tama British, refnya rada British. Tapi lama-lama dikasih swell-swell gitar jadi kayak country banget guys. Kayak lagu-lagunya Michael Bublé gitu guys. Ada folknya juga. Oh nice, main harmonik gitu. Oke, okay, masuk percussion ya. Ini percussionnya kayak bukan kaon guys ya, kayak gitar dibikin percussion gitu guys. Tuh ceketak ya, ditodong aja kan itu bodinya kayak seperti body kaon guys ya. Oh asik. Asik. Suaranya adem banget guys. Tuh feel-feelnya guys, taret-taret, gitar-gitar, itu detailingnya bagus banget. Oh nice. Ini gue tau udah downgrade ya suara kualitasnya, jadi kalian bisa, gue udah sering ngomong banget guys, artifak di high frequency itu pasti kalau bisa udah downgrade pasti rada hancur, rada robotik gitu guys ya. Oke, swell gitar nih. Asik. Harmoni lagi, oh nice, harmonik. Nailan hada sikke
suara tipe Siwon tuh suara-suara merinding guys ya. Kalian bisa perhatiin tuh guys ya, dia cara di capture sama mikrofon tuh kayak suara rada nangis kayak gitu loh guys. Asik sih. Nice. Build up. Itu notasinya bagus ya. Itu bagus notasinya. Manis banget gak sih di situ? Oh nice, sore. Falsetnya juga sweet banget. Oke. Falsetnya sweet guys, itu guys. Wow, lagu pegunungan guys. Wow, itu dia lebih main ke ambience, nuansa-nuansa gitu guys ya. Asik banget BGS itu. Gitarnya asik banget. Itu tuh ambience-ambience yang tiu, perintilan-perintilan main swell-swell gitar gitu tuh bikin image ini lagu jadi kayak country guys ya. Aduh nih kalau audio quality-nya bagus nih kayaknya sabi buat didengar ya guys. Oke, bridge ya. Oke. Kayaknya milih di 6 ya. 6, 5, 4 5, balik lagi 6 nih. Yes, oke. Strumming gitarnya juga asik guys, todongannya. Stereo ya, kiri kanan. Oke, sederhana banget bridge-nya. Chord nahan itu keren juga deh. Kayak di 4 ya, 4 ke 1 ya. Bang. Asik sih, rasa band banget guys ya. Siwon tuh ternyata kayaknya punya anak band. Ya Allah, ada ini anak band dikit guys ya. Lanjut guys. Asik sih lagunya, seru guys. Asik. Ciketak. Asik. Open high close high ya guys. Bluesy dikit. Ini sebenarnya guys ya, ini bukan gua so di sama-samain guys ya. Karakter Siwon tuh sama EXO si Chanyeol itu hampir sama guys. Suara-suara tipe suara yang rada kekompres guys. Kayak gua bilang rada gitu loh guys. Sama. Setipe guys. Beda karakter tapi ya. Oh, sweet banget itu pengisian gitarnya. Terus di sini ngetik body gitarnya itu gemuk banget guys ya, kayak pakai body gitar yang gede gitu guys. Dapat banget sih soundnya. Enak banget guys. Enak banget suara gitarnya. Thank you. Gila ini lagu 5 menit guys. Gua gak berasa ya ngemeng-ngemeng. Ternyata lagu 5 menit itu cukup apa gak bikin bosan lagu ya guys. Karena aransemennya sih gua suka guys. Dari segi aransemen gua suka banget. Chord progression-nya sederhana banget. Tapi diimbangi sama vokal Siwon yang menurut gua tuh lumayan bikin nangis nih lagu guys. Seru guys. Oke guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris sign out. Bye-bye.